Halo bosku, teman-teman semua, kembali lagi di jam video bersama saya Hendri. Oke, di video kali ini akhirnya ada penantian panjang kita itu mana ya? Tersampaikan juga yaitu gua di sini udah pesan nih saya lihat ini helm KYT KYT Limited Edition pertama yang dikeluarkan dari KYT dan ini cuma ada 2599 unit di seluruh dunia dan gua udah ini lama karena ya seperti teman-teman semua tahu gue ini pecinta KIT banget jadi yang minimal gue harus punya satu gitu loh ya karena ini limited ya dan gue udah tunggu lama nih dan gue juga dapat nomor yang lumayan jauh ya tapi nggak jauh-jauh amat sih tapi lumayan jauh oke jadi untuk teman-teman semua bosku semua sebelum kita masuk ke pembahasannya dulu Alangkah baiknya bosku dan teman-teman semua membantu saya dengan cara mensubscribe channel ini yang ada tombol merah di bawah situ, terus nge like video ini, share video ini ke teman-teman yang lain ya supaya teman-teman juga mendapatkan informasi dari unboxing KYT yang limited ini seperti apa sih helmnya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya karena nanti kita bakaran uh, membuat video satu lagi untuk perbandingan dari yang KYT biasa sama KYT NZ NZ Race Limited Edition Lorenzo Dalla Porta. Oke. Okay. Kalau udah klik tombol subscribe-nya, thank you bosku. you. Oke, okay, kita masuk ke pembahasannya. Ini box-nya ini spesial ya, box-nya ini spesial memang dibuat spesial yang di mana dia perpaduannya itu adalah warna hitam sama warna gold. Di sini ada kayak nya tertulis, dia ada nomor satu gitu. Di sini ada juga akses ah, tangan-tangan dan juga tertulis di sini Lorenzo dalam Porta Motor 3 World Champion 2019. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada color sama size-nya. Ini ada serinya kayak TN Jetless Limited Edition dalam Porta replika gold size L ya size-nya. Size-nya itu ya gue ya. Oke. Okay. nggak apa lagi, kita coba buka. Boxnya ya seperti biasa kardus. Cuma spesialnya ini dia sudah dapat pelindung kayak gini. Satu sisi, dua sisi, tiga sisi. Ini nggak ada ya. Karena kalau di sini kasih nanti visornya nggak bisa masuk. Kita dapat apa aja? Kita cek dulu. Paling pertama kita dapat visor Kayaknya dok ini ya. Dark visor, Ya betul. Ini dark visor Dan dia sarunginnya itu pakai gini, nggak kayak helm-helm para umumnya. Kalau helm para umumnya itu dia paling sarunginnya pakai plastik biasa ya kalau ninda ini bener benar dibikin <coughs> kayak kantongnya gitu keren dan bahannya juga bagus banget ini penahannya dak visornya sudah oke okay, sudah tear off ready dan juga sudah anti fog tapi kita ndak dapat ya harus beli sendiri anti fognya oke okay. kita dapat dak visor terus kita juga dapat ini nih lempengan emasnya waduh ini emas berapa karat <laughs> enggak lah ya nah, oke okay, ini kita taruh dulu tentunya kita simpan lagi dan tentunya ini kita dapat helmnya waduh mantep ya ini ada tulisannya tulisannya sini apalagi nih kita coba lihat lagi oke okay, di sini kita dapat buku manual dan stiker-stiker KET kayak gini. Oke, okay, ndak ada lagi kita turunin boxnya. Ini boxnya jangan dibuang loh ya, karena dia berbeda dengan helm KET KET yang lain. Oke, okay. ini dark visornya karena kita udah tahu dapat dark visor ini gue turunin ya biar nak ngalangin. Dan ini platnya nih, ini plat besinya atau apa namanya gue lupa punya platnya ini menyatakan kalau ini helm kayak Limited Edition dan kita dikasih plat besi kayak gini. Adih, ini kok kayak kelem-kelem gitu sih ya. Ketarik lagi. Buka dulu, buka dulu, buka dulu. Ini jangan sampai rusak ini ya. Udah. Oh, ini dilem. Dan dia ketarik. Kemakan sama boxnya di situ. Oke, okay, ini adalah kertasnya dan ini adalah plat besinya di warna gold ya. Keren banget itu. Ini dih mantep tenan, bosku, bosku. Coba lihat. Jadi yep. ini Certificate of Out Authenticity KIT World Class Helmet Lorenzo Dara Porta Moto3 World Champion 2019 Limited Edition dan gua dapat di angka 345 oh, jauh banget ya gua nunggunya aja ini hampir dua bulan satu bulan ke 2 bulan gua lupa lama banget nih teman-teman gua udah pada dapat gua baru dapat padahal gua indennya paling depan loh cuma gua kami indennya di toko-toko berbeda sih jadi tergantung penjualnya <tuh> oke okay. Di seluruhnya cuma ada 2.599 unit dan gua dapat di angka 345 lumayan. Ini plat besi biasa yang di finishing wogol terus dikasih tulisan-tulisan kayak gini. sih. Ini helm KYT pertama yang yang limited edition. Jadi karena gue pecinta KT, ya gue minimal punya satu gitu loh ya. Minimalnya satu. Dan helm ini kayaknya nggak bakal gue pakai sih. Nggak bakal gue pakai sih. Buat pajangan doang sayang aja kalau dipakai. Oke, dan ini adalah unitnya. dari pembungkusnya atau kantongnya juga udah bisa kelihatan berbeda ya. Di sini ada tulisan tersendiri dia. sini. Tuh. Sama sih tulisannya Lorenzo Dalla Porta Moto3 2019 World Champion ya, kayak gitu lah. Ya. black and gold, karena black and gold hari ini gue juga pakai bajunya black and gold juga ya, menyesuaikan dengan helmnya. Oke, kita buka helmnya seperti apa sih yang pasti ini helmnya ringan banget ya first impression gue belum gue buka gue pegang ini udah ringan banget tapi gue nak tahu uh, lebih ringan mana uh, titik core sama ini tapi ini jauh lebih ringan dari nfr ini ringan banget sih enteng banget oke okay, ini kantonya kayak gini walaupun ya lebih tipis dibandingkan yang biasa yang biasa helm ktm biasa tapi ini ada untuk <tuh> pergi pergi mall atau mana mana ini bisa dijadikan tas terlempang gitu sih jadi bisa di masuk ke mall. Dadah, ini helmnya. Kita buka dulu. Oke. Okay, Udah siap belum? Yang pasti, ini helmnya bakalan ajib banget. Idih. Wuh, keren, 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 keren. Kita turunin aja, biar nggak ngalangin. Idih. Ini helmnya keren banget. Ini ringan banget, enteng banget, asli ini enteng banget sih ini enteng banget sih helmnya ya di... ini kayaknya gue bakal pesan satu lagi deh buat gue pakai harian <laughs> ini enteng banget sih helmnya terus modelnya juga keren sih ya keren banget sih modelnya tuh finishingnya itu mantep banget sih di sini ada tui, ada kayak nol itu ada oh itu besar banget uh, kas uh, dalam portalnya ya dia terus isinya ada kayak bendera Italia ya ini ya Kayak bendera, ini bendera Italia gitu Yang dibikin, ya ini kan bulat ya, dari atasnya nih Bulat, satu, karena dia world champion Juara satu, terus dikasih pita gini Jadi kayak gimana, kayak medali gitu Kayak medali gitu dia nah, Asli ini lebih enteng banget loh Tapi kayaknya Lebih enteng titik course ya tapi ya, ini kayaknya bahannya, ini fiber karbon ya, kayaknya sih karbonnya, karena ini enteng banget sih Oke, ini gua, uh, finishingnya ya itu si black, hitam dipadukan dengan gold gitu Terus, uh, ada finishing-finishing bendera Italinya gitu sih, oke Ini sudah dapat emergency release yang mana ini di Botol GP ini sangat berguna ya, seperti yang gue jelaskan di video-video gue yang sebelumnya. Oke, oke, habis itu kita bahas untuk intake-nya ya. Intake-nya pasti depan sini satu, di mount fan satu, di atas ini ada dua, totalnya jadi ada, ada tiga, di atas ini dua lagi, totalnya ada 5 intake-nya. Dan model intake-nya ini mirip, 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 bukan udah mirip banget sih, sama kayak TNJ, uh, NX Res. Tapi yang ini nx gitu ya beda X sama Z doang oke fisernya pasti udah lock fisernya sudah dapat lock sini ada noise terus busa-busanya ini gue suka banget sih dan fisernya juga tebel kayak NFR gua tebel dan juga sudah double daring pastinya sudah double daring kayak gini ya double ring. terus untuk busanya ini ini tebal banget sih Terus ini ya bahan kulitnya ini lebih bagus saya panen titikos ya lah. ini harganya ini sudah 4 jutaan ya sedangkan ini kau beli satu bisa dapat titik kosnya <tuh> <tuh> ya. jadi kos kan harganya kalau di online 900.000 sama kirim sekitar satu juta ini sama kirim sekitar lima berarti kau beli satu ini bisa dapat titik kos itu 5, 5 biji Aduh lucu banget oke sini ada medicine ada chin guard nya ininya tebel busanya dan gua gua suka ya helm ini dia di sininya dikasih finishing karbon gitu nih di, di tepi tepinya dikasih finishing karbon loh ya oke dan yang bikin dia beda dari seri seri yang semuanya yang dikeluarkan KT dari titik course sampai NJ NX rest. ininya spoilernya itu dibikin lebih panjang dan juga lebih besar loh ya, lebih panjang, lebih besar gitu. Tapi untuk modelnya sampingnya ini mirip-mirip aja sih sama NX-RES sama NFR ya. Kalau Titikos pendek cuma sampai sini doang. Ini dia panjang sampai ke sini dan ini dibikin lebih keluar gitu. Keren banget sih helm ini. Oke. Okay. Untuk penampakannya dari depan kayak gini, dari samping kayak gini, samping kiri, samping kanan belakang oke ini belakangnya ada oh itu kasih nomor satu ya kasnya dalam dalam porta oke sekarang kita bakalan coba pakai bosku Oop, kayaknya helm punya gue sendiri jadi gue enggak perlu pakai balak lava <laughs> Oke, okay, first impression gue pakai helm ini pertama ya, apa yang pertama pas gue bilang ini enteng banget. Habis enteng, ini busanya juga empuk banget, enak banget sih busanya. Oke, okay. ini busanya size ini size L, size nya gue banget tapi dia loh busanya itu lebih menjepit gitu ya dibandingkan titikor, so titikor itu size L juga, cuman masih lebih longgar sedikit. Kalau yang ini busanya itu menjepit tapi empuk banget dan bahan kulitnya ini nggak bikin sakit di kulit, bikin nyaman banget. Bahkan untuk padnya juga masih enak lah ya. Ini benar-benar ngepres banget sih. Oke, ini gua udah pakai, gua coba tutup visornya. Gue nampak depan ya, karena kena stikernya. Ini penampakan sebelah sebelah kanan setelah dipakai. Ini penampakan sebelah kiri setelah dipakai, dan ini depannya. Oke, okay. gimana? Keren, dah. Kita buka dulu, ya. Uh, jadi untuk impresi pertama, gua untuk helm ini secara desain, desain ya. Desainnya ini karena gua sekarang mungkin lagi agak suka ke helm polos-polosan. Desainnya ini ya, buat gua nggak terlalu istimewa sih ya ini pendapat gua ya pendapat teman-teman lain bos bos lain boleh berbeda ya karena ini opini saya pendapat gue pribadi jadi ya berbeda pendapat itu pasti ada ya gua desainnya itu ya dibilang biasa 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 banget juga anda dibilang istimewa istimewa banget atau keren banget juga enggak ya menurut gua ini tengah-tengah gitulah ya karena Oh itu kadang kurang suka yang terlalu rame kayak ini. Harusnya dia dibikin benar-benar black terus di paduan kayak gold sedikit-sedikit gitu ya untuk manis pemanisnya gitu ada gold-goldnya sedikit. Kayak AGV Pista Anniversary 70 tahun itu tuh keren banget itu. <laughs> dia enggak terlalu banyak gold dan tidak terlalu rame. Tapi overall ya oke okay lah ya. Untuk helm limited edition kayak gini ini keren banget sih kalau gue bilang. Oke okay lah, tapi jadi kalau sesuatu teman-teman semua suka sama helm ini ya udah beli aja gitu ya. Kalau nggak mau pakai simpan aja. Tapi kalau mau pakai harian pun, mau pakai untuk touring, sunmori, segala macam ini udah oke okay banget ini. Udah ringan, terus ya, safety-nya udah lumayan ada, ada emergency release, udah udah double dering, intake-nya juga banyak. visornya dapat dua clear sama dark. Jadi kita kalau mau riding siang nanti ke dark visor, mau riding malam kita tinggal pak gantiin ke clear visernya tapi clear visernya kalau dilepas kayaknya sayang banget sih ya karena stikernya juga <laughs> berbeda dengan yang lain lain paling kan kalau mau kalau mau ya mungkin kita bisa cari visernya lagi ya kayaknya ini compatible sama enjet ya visernya enjet res enek lagi enek bisa jadi kita tidak perlu copot copot stikernya ini stiker yang limited edition oke jadi Jadi, untuk khusus semua, teman-teman semua, video pembahasan ini sampai sini aja dulu. Untuk teman-teman bosku semua jangan lupa untuk subscribe channel ini karena itu membuat saya untuk persemangat untuk terus berkreasi memberikan video-video informatif dan juga hiburan kepada bosku semua. Dan jangan lupa juga ya, nah, di diklik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pas gua nanti bakal ngebandingin NJRS, titik Cost sama NFR. Nanti kita bakalan bandingin ketiga helm itu. Kenapa ndak gue nyebutin NX karena gue nak beli NFS alasannya simpel aja dia bentuknya mirip banget sama NFR cuman beda di intake depannya doang yang di bagian dahi sini jadi gue nak beli NX Res karena modelnya itu mirip sama NFR ya tapi kak jadi gue nak beli itu jadi kita cuma bandingin nanti di Course NFR NZRES oke jadi udah teman, teman semua bosku semua Jangan lupa juga untuk di like video ini Di share video ini ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman juga mendapatkan informasi Untuk unboxing dari helm ini Jadi kita dapat apa aja uh, Impresinya kayak gimana aja gitu loh ya Oke, jadi video sampai sini aja dulu Untuk semua teman-teman semua Terima kasih sudah menonton See you on the next video Bye bye